Mbak minggir, Mbak. Mbak minggir, Mbak. Mbak minggir, Mbak. Halo, Beb. Iya, ini siap kok. Kafe biasanya kan? Oke, ya deh, tunggu ya. Oke. Loh, mobilku kemana? Aduh, pasti dipakai Mas Fandi nih. Aku telepon dulu. Halo? Mas Andi bawa mobilku. Oh, Mas Andi kok nggak bilang sih? Ini aku mau keluar juga janjian sama temanku. Ya, ada sepedanya. Cuman kan ini panas, Mas. Masa aku masih bawa sepeda? Lama itu, Mas Andi. Aduh. Iya deh, aku bawa sepeda. Iya, makanya Mas Fandi bilang dulu, itu juga mau dipakai. STNK-nya di mana? Ya udah deh, iya. Iya. Ya udah deh, aku ngambil helm dulu. Mulai tadi nggak ada motor yang kita rampas ini bos. Iya Gung, benar Gung. Gimana ya Gung? Udah lama. Iya Gung. Bos, itu kayaknya motor yang kita incer ya bos, yang berbulan-bulan itu bos. Oh iya benar Gung, kita gitu, Gung. Amin, kita kejar Pak Amin. Oh. Mbak minggir, Mbak. Mbak minggir, Mbak. Mbak minggir, Mbak. Selamat siang, Mbak. Siang. Ada apa ini? Gini, Mbak. Motornya sampean ini nunggak, Mbak. Masa, Mas? Ini motor Mas saya soalnya. Loh, saya enggak tahu, Pak. Motornya kakaknya, motornya saudaranya enggak tahu saya, Pak. Yang penting motornya sampean ini nunggak, Pak. Oh, ya tapi saya kan enggak tahu, Mas. Saya enggak mau tahu, Pak. Saya disuruh ngambil sepeda yang nunggak, Pak. Oh, berarti Mas-masnya ini urusannya bukan sama saya. Soalnya ini motornya bukan punya saya. Loh, ini yang pakai motornya kan, Mbak. Tapi ini motornya punya Mas saya. Gini aja, Pak. Kalau sampean enggak dilunasin, mending motor sampean ini kami tarik, Pak. Loh, ya gak bisa, Mas. Saya mau naik apa ini? Loh, bukan urusan saya, Pak. Kok Mas gak ada pemberitahuan dulu kalau memang mau diambil? Saya sudah coba menghubungi, Mbak, tapi nomornya tidak aktif. Gimana ini? Loh, saya gak pernah ganti nomor ini, Mas. Mas saya juga nomornya selalu aktif, gak diganti. Mbak, mbaknya jangan dibuat alasan ya, Mbak. Sepeda ini harus ditahan di kantor. Gong, kuncinya ambil, Gong. Loh, ya gak bisa gitu. Mas-masnya ini perampasan namanya. Loh, maunya mbak gimana? Kalau motor mbak ini nunggak 3 bulan, ya harus kami tarik lah motornya. Loh, mbak itu kenapa ya? Kok dikerumunin orang? Waduh, jangan-jangan pemalakan.
aku samperin aja deh. Oh, gini aja deh, Mas. Mas-masnya ini ikut saya ke rumah saya. Nah, biar ketemu sama pemilik motor ini. Pemilik motor ini kan Mas saya. Gak bisa, Pak. Sepeda ini harus tahan, Gong. Ayo, Gong, bawa, Gong. Mbak. Ayo, Pak, pindah, pinggir, Pak. Enggak, kok gitu? Permisi, Mas. Ini ada apa ya? Gini, Mas. Motor Mbaknya ini nunggak 3 bulan, Mas. Ya kita mau tarik ini, Mas. Walah, begitu ya, Mas. Apa enggak sebaiknya sampean ke rumahnya Mbaknya aja, Mas? Diselesaikan secara kekeluargaan. Soalnya Mbaknya wanita ini, Mas. Di sini tempat sepi, Mas. Gimana mau ke rumahnya, Mas? Nomor yang tertera motor ini enggak bisa dihubungi, Mas. Ya, kan sekarang sudah bertemu yang bersangkutan. Sampean bisa tanyakan ke Mbaknya, Mas. Lalu sampean ke rumahnya. Tentu enggak bisa, Mas. Soalnya nunggu motor ini saya berbulan-bulan, Mas. Kita harus tarik motor ini, Mas. Loh, masalahnya, Mas, saya ini enggak merasa kalau sepeda ini ada tanggungan. Misalnya ada tanggungan juga, Mas, saya kan enggak mungkin lah ngebiarin saya naik motornya. Tuh kan, Mas, Mbaknya aja enggak ngerasa dia itu motor ini nunggak. Lebih baik gitu aja, Mas, biar enak ya. Masnya yang bersangkutan ini dihubungi untuk datang ke sini, Mas. Kalau enggak, sampean itu datang ke rumahnya biar sama-sama enak, Mas. Jadi kalau di tempat umum kayak gini enggak enak, Mas, apalagi Mbaknya sendirian gini, Mas. Ya sudah, Pak, telepon Masnya, Pak, cepat, Pak. Iya. Susah loh tadi. Halo, assalamualaikum, Mas. Nah, ini nih kayaknya ada debt collector, Mas. Ini berhentiin aku di tengah jalan, Mas. Katanya Masnya nunggak, terus ditelepon sama mas-mas debt collector-nya ini nomornya nggak aktif. Loh. Loh. Kalau memang enggak, sini, Mas, ke sini, Mas. Ini orangnya maksa mau bawa sepedanya sampean. Iya. Iya. Di jalan tembus. Iya, Mas, iya. Iya, Mas. Mas saya sudah mau ke sini. Terus dia juga enggak merasa kalau ini nunggak, sudah lunas katanya. Ya udah, saya tunggu. Eh, Pak, gimana Masnya? Kok lama banget? Iya, tunggu, Mas. Kan masih di jalan. Gak sabaran sih. Ya, Mas, mending sampai tunggu aja, Mas. Ya bukannya gak sabar saya, Pak. Saya ini sudah ngincer berapa bulan ini, Pak, motornya sampean, Pak. Iya, tunggu dulu, Mas. Selamat siang, Mas. Siang, Pak. Siang, Pak. Ini gimana ceritanya, Dek? Ini kan aku jalan. Terus tiba-tiba ada 3 debt collector ini berhentiin aku, maksa. Terus mau ngambil sepedanya Mas. Dia bilang kalau Mas itu nunggak 3 bulan. Terus di telepon nggak aktif nomornya, katanya. Eh, Mas. Saya beli motor ini bukan cicilan. Saya belinya kontan. Kok sampean sembarangan aja memberhentikan motor adik saya ini? Coba cek dulu, sampean. Benar apa enggak? Ya, ntar, Pak. Cek dulu ya, Pak. Ini, Pak, P2544D. Coba cek, nomornya benar enggak? P25. Iya. Salah, Pak. Nah, terus gimana ini? Sampean memberhentikan motor orang sembarangan. Sampean ini, kalau dilaporkan, kena pidana, Mas. Karena apa? Sampean ini merupakan perampasan, Mas. Ya, maaf sebelumnya, Pak. Soalnya apa? Motor ini sudah terkait ciri-ciri yang kita cari, Pak. Iya, Pak. Kita sadar, kita sana, Pak. Tolong maklumi kita, Pak. Hey, Mas. Sampean ini, meskipun benar motor ini yang kalian cari, gak seharusnya sampean berhentikan di jalan. Harusnya sampean udah datangi ke rumahnya, ngerti? Tanyakan baik-baik gimana. Kalau sampean memberhentikan di jalan kayak gini, sampean itu masuk pidana, Mas. Ngerti? Pidana perampasan, Mas. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Yang sebesar-besarnya, Pak. Ya udah. Aku pengen lihat STNK kalian ini. Buat apa, Pak? Buat apa? Ya tak bawa ke Polsek. Janganlah, Pak. Kami janji, Pak, kami gak kira ngulangi lagi, Pak. Tolong maafin kami, Pak. Kalian yakin gak mau ngulangi lagi? Iya, Pak. Maafin kami ya, Pak. Kami janji, Pak, gak kira ngulangi lagi, Pak. Awas ya, kalian masih kelihatan di jalan ya. Tak bawa ke Polsek beneran sampai ini. Iya, Pak, siap, Pak. Yaudahlah, mending sampai pergi aja.
kali hati-hati ya, Mbak. Oh iya, Mas. Makasih ya. Mas, makasih, Mas, ya. Iya. Untung aja, Dek, Mas datang. Ya itu untung aja. Kalau terus ini diambil, Adek sama siapa? Terus jalan kaki gitu. Ya udah, Dek. Lain kali kalau ada apa-apa telepon Mas lagi ya. Iya.